Gunungkawi tempat tempat pesugihan iya terkenal kok terasa pesugihan itu apa pak? Enggak sih kano di sini tempat pesugihan deh kano tadi aku kano korban jiwa raga manusia aku kano jadi kabar-kabar aku menjaluk tolong jaluk pelantaran ini ki orang kok tempat pesugihan enggak cuma pelantaran yang ini si nentoknya no, isi indukur terkenal ya iya anjay pesugihan Gunung Kawi iya memang terkenal ngono soalnya kasih yang susah Pak Sukonto. Dengan Bapak Sukonto juru kunci Pak ya? Iya juru kunci Anut, juru taman oh juru taman iya juru taman keraton keraton Gunung Kawi ini dengan Pak Sukonto. Pak Sukonto ini adalah yang tahu asal-usul sejarah yang berada di Keraton Gunung Kawi mulai dari Empu Sendok pertama Pak nggih. Wis sampe asale iku mek telu bangunane kene. Pintu gerbang balik pasepan terus sangkar pamujaa. Dadi awale yo anu Empu Sendok Bedah Krawange. Oh, sendok teko Mataram Indu tahun 1801 Masehi. Lho, nggih sampun dangu, Pak nggih. Iya, dari kasusul Prabu Kamaswara Raja Kediri. Oh, pertamane Empu Sendok. Empu Sendok. Dugi Pajan Mataram kuno, Pak nggih. Iya, Mataram kuno. Langsung disusul Prabu Kamaswara. Prabu Kamaswara. Heeh, muksane ndek kene. Si Prabu Kamaswara. Lah muksane niku nggih mboten tejejake, Pak nggih. Ya kan, Pak. Ilang sarakane. Sarakane, Pak nggih. Empu Sendok nggih. Anu Prabu Kamaswara nih. Oh, lek Empu Sendok ya tentu iki ya setan nggih. Empu Sendok iki. Nggih sami wae. Iya. Empu Sendok Prabu Kamaswara. Iya. Empu Sendok niku apa sing damel Kris Empu Gandring niku, Pak? Duk, sanes ae. Duk, sian. Bukan apa empune ya yang pan-pan aku kemaso itu sing teko anu kediri. Prabu Kamaswara. Raja Kediri Pak ya? Iya, Raja Kediri. Asalnya ya bangunan di sini mek telu iku. Mulai tahun 1978 terus bangunan di sini wis bertambah-bertambah. Ya termasuk empat anu tempat ibadah wis komplit di sini. Nggih. Ibu ya sing bantu ya gampangane danane dana tekot tamu-tamu sing berhasil-berhasil iku. Terus yang bangun ini juru kunci kerjasama karo pihak perhutani. Maka dados ngoten bangunannya saat ini kata Pak Gek. Iku tempat ibadah apa melio? Juru kunci iki wis anu enak soalnya tamu sing teko iku wis duwe tempat sendiri-sendiri menurut keyakinan masing-masing. Mindu, Mataram Mindu Pak Gek. Tahun 1801 Masehi. Lae Prabu Kamaswara satu iku tekane tahun 1130 iku wis mulai apa ya matek pandito ndek kene semadi ndek kene matek pandito mencapai kesempurnaan sukma dan raga dan seiring dengan berjalannya waktu akhirnya Prabu Kamaswara yang dikawal oleh para punggawa kerajaan Abdi Dalem para dayang-dayang akhirnya mukso di Keraton Gunung Kawi. Mukso di sini kan. Setelah beliau mukso, tempat masih terus dijaga dan dirawat oleh para punggawa kerajaan, kali pihak perhutani, kali para juru kunci senantiasa menyiapkan sesaji untuk menghormati Sang Prabu sampai saat sekarang ini. Secara muksone Prabu Kamaswara, Prabu Kediri pertama Pak Nggih, satu ya. Nggih. Semaya rupa iki Pak Nggih. Iya, iki. Prabu Kamaswara niku sampun mlebet agama Islam napa tasih itu Pak Nggih? Isih wis mulai katene nang Islam isa. Isa. Tapi ya si anu termasuk si Hindu si anjir. Agama Hindu berapa? Ya Hindu aja. Sing paling sepuh lah Hindu aja. Iya Hindu aja. Jadi di sini Prabu Kamaswara itu masih agama Hindu aja. Agama Hindu. Kepercayaannya agama Hindu. Busedong ya Hindu aja. Hindu. Makanya ten keraton kan enten
Niku apa? Pura. Pura. Koplet. Koplet. Musola ono, gereja ono, wiara ono, pura ono. Jadi tamu yang terbaik menurut keyakinan masing-masing. Lima kepercayaan agama bang ya, terus juga terpikir. Berada di Kraton Gunung Rawi teman-teman ya. Di Kraton Gunung Rawi teman-teman ya. Balik lo dek dari tangga dari Kraton sih bang ya. Kok terus si pesugihan itu apa pak? Enggak sih, kano di sini tempat pesugihan deh. Kano tadi aku mau coroanu yo. Ini lho sejati ini saking percaya ini tamu yang teko insya Allah kalau yang kuasa aku dikabul ini tadi dikini ini apa yang disuruh ini aku sembahyang dikini ini yang kabul ya oke, yang gak kabul ya ono ngono lho makanya dikini ini termasuk yang gampangan lihat sedek kalau yang duhur jadi kabai-kabai aku mau jaluk tolong jaluk pelantaran ini orang kok tempat pesugihan enggak cuma pelantaran yang ini si mentokno isi pintu enggak karena pesugihan di sini ya di sini ini mau pelantaran toh kan ya tempat si Sanjangan Gunung Kawi tempat pesugihan iya terkenal iya iya anjay pesugihan Gunung Kawi iya memangnya terkenalin ngono soalnya oke sing susah lah bangunan sih ngokel lah tamu tadi gapura gede iki singetan iki iku ya wong teko anu Bali kene ya terus ya akeh pokoknya bangunan di kene sing teko tamu-tamu itu masuk oke termasuk jalan-jalan barang iki oh jalan-jalan ini iya papeng iki ya tamu ya sing sampun sukses iki ya ini rumah coklat yang rezeki orang yang beribadah ya kan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan benar, apa benar. Pelantara apa bagaimana Pak ya pelantara di sini Pak ya di sini cuma pelantara ya kan karena juga ada yang terkabul juga ada yang enggak terkabul lah ya jadi yang bilang pesugihan gini ya memang sugih Pak ya karena dia semangat ya Pak ya sambil bekerja memang bekerja sambil Sambil ikhtiar itu Pak ya kan ada karena katanya tumbal pesugihan Gunung Kawi yang gitu enggak ada Pak ya ada. Sama ini kan yang ngasih orang sini asli Pak ya iya asli gini asli gini Pak ya kelahiran ini isor ini om aku ayo yang ditumbal-tumbalakan gak semerep gitu kayak gano deh gini betul yang tenang gano. Kano korban jiwa raga manusia aku kawan no. Gak ada Pak ya gak ada teman-teman ini langsung dengan Bapak juru kunci ya gimana? Kan ambil takut-takut Mil yang perlu ditanyakan Mil ayo dong Mil lu Mil tanyakan Mil dapat jodoh ya apa cara dipakai ini jodoh saya ini pokoknya dua gampang jodoh no, jodoh itu pepadang bang, gampang jodoh tapi ada yang buatan purunnya apa pak? Ya kelemah, pokoknya duit kelemah apa kita?